jadwal kampanye di Kecamatan Isui. Ada dua titik, di Isui sama di Muartai. Sesuai surat cuti saya dari gubernur dan juga dari Polres. Nah, setelah habis kampanye, sorenya kami pulang. Ya, pulang santai aja pulangnya. Lalu setelah lewat Simpang Damai, itu ada beberapa, kalau tidak salah, 5 truk CPO yang konvoi. 5 truk. Nah, jadi kami mencoba minta jalan, ngedip lampu dengan klakson, jadi mereka kasih jalan. Satu, kasih jalan. Yang kedua, kasih jalan. Ketiga, kasih jalan. Nah, yang keempat ini dengan kelima ini tidak mau kasih jalan. Mulai dari Muara Simpang Damai ini. Ya. Jadi akhirnya Pak Daniel ini sudah dekat sana, keluarkan tangan, melambai dia supaya dia mau kasih jalan. Tetap dia tidak mau tahu. Akhirnya pas di Kinong mulai turunan itu, akhirnya si supir ini akhir masuk. Kami minta masuk. Ada bis dari sana, kami minta dia, si supir ini, Andi ini, suruh stop. Jadi bis stop keluar. Begitu kami mau masuk, dihajarnya lagi. Ya, hampir digulung dia. Wah. Dan dia ngelakson. Keras klakson. Itu sampai kaget saya. Waduh. Jadi kami stop. Dia juga kesambil stop. Si Daniel melambai dia, kamu ini tidak mau kasih jalan. Wah, malah dia ngomong juga ke situ. Nah, akhirnya emosi lah Daniel ini. Ya, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Namanya emosi, saya juga keluar melarai si Daniel ini. Terus si ada anak kemanaan saya ini, Doni Madon, juga keluar dari bis sana juga melarai. Ya, tapi ya sempat ditendang Daniel. Emosi. Siapa? Nah, emosi hampir digulung. Ya. Yang satu dia lari sudah. Tidak tahu kemana dia lari. Pertama saya atas nama pribadi, sama keluarga, atas nama pemerintah, ya, dan atas nama juga ajudan saya, ya, minta maaf karena suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Spontan. Ya, tidak harus terjadi. Kita malu juga. Tetapi ini kalau tidak diatur ini, Pak, berat. Kasihan mereka yang memerlukan jalan ini, lain debu lagi, debu. Nah, ini juga pengaduan masyarakat juga sudah banyak sekali masuk ya kepada pemerintah, bagaimana nanti kita mengatur. Saya sangat-sangat minta maaf kepada pertama masyarakat, tapi kejadian itu saya kira siapapun waktu itu kalau dia ada dalam mobil itu pasti emosi. Pasti emosi. Kalau tidak banting lagi, wah, habis sudah. Nah, itu kan yang muat 20 ton. 20 ton. Besar dan itu panjang.